Weh, kita mau ngapain lagi nih? Bosan kali. Gak tahu nih, yaudah deh kita pulang aja dulu masing-masing. Besok main lagi gitu. Hah, yaudahlah, ayo aku tuh bosan kali juga di sini terus. Bye-bye aku sama Yona duluan ya. Eh, kalian mau kemana? Weh, tunggulah, tunggu barengan ke kita. Entah apalah si Maki nih, udah tahu mau pulang masih aja nanya. Nama kita Sally lah. S-I-L-L-Y. Ini dia yang dicari. Yang mana satu? Lagi yang ini? Yang ini? Yang ini? Ha, yang tu pun. Akak, ini semua bukan kuih yang akak cakap tu. Kata nak cari kuih tunjuk. Ini semua kuih tunjuklah. Dari mana aja kau? Lah, masa mama gak tahu? Kan tadi aku tuh tidur loh, mak. Kan pertamanya tuh aku tuh habis main sama temanku. Terus, tuh kan kami bosan. Mari kita bantu. Ini siapa lagi lah yang nelpon? Gangguin orang aja lah. Halo, kenapa cok? Kok kau nelpon-nelpon? Tumben kali kau nelpon aku. Adalah kamu cuma... Tadi kami kepikir rencana mau pergi di samping rumahmu gitu. Boleh gak? Kalau gak boleh, gak apa-apa sih. Boleh gak? Pokoknya kamu tuh denger rencana. Udah aku gak tau gak mau. Kamu pasti tau kan. Oh, kalian mau berkemah ya di samping rumahku? Boleh-boleh aja. Hei Maki, kalau kau ngomong itu jangan deket-deket speakernya lah. Gak jelas loh suaramu, macam suara ular aja lah. Betul aku. Siapa itu yang nelpon? Anu, temanku, Ma. Dia ngajakin berkemah, tapi di samping rumah. Boleh ya, Ma? Boleh, tapi kalau malam jangan ribut-ribut ya. Oh iya, jemput dulu adekmu itu. Jam segini pasti udah pulang dia. Iya loh, bentar. Hei, enggak, nanti kamu dijemput sama siapa? Kalau aku nanti dijemput sama kakak aku. Kalau aku dijemput sama mama aku. Is, mana lah mama ini? Lama kali. Capek aku tunggu. Iya, kakak aku pun lama kali juga jemputnya. Padahal kan ini sudah mau sore. Thank you.
Kiren, cepatlah. Kiren, aku boleh ikut gak? Oh, boleh-boleh. Kak Siska, Arga boleh ikut gak? Teman aku itu yang di belakang. Boleh gak? Kasian loh kak, dia belum dijemput mamanya. Udah 50 jam lebih loh. Boleh, tapi rumahnya di mana? Oh, yaudah, yuk. Kakakmu ngeri juga kalau bawa motor. Kakak aku tuh memang gitulah tuh kan. Jatuh kita. Siska, coba deh lo bawa itu speaker salon itu loh. Kau tahu kan yang pernah kita pakai party gitu di rumahnya si Yona, tahu kan? Ha iya tuh, pasti seru tuh kita party-party di sini ya kan, walaupun cuman bertiga. Tengok tuh si Maki, lahap kali lah dia makan tuh. Ha betul juga lah tuh, bentar ya aku ambil dulu itu di dalam rumah. Ya udah loh, tunggu apa lagi? Ayolah gasken. 1, 2, 3 go. Itu di luar ribut-ribut. Eh, siapa suruh kalian ribut-ribut di sini? Orang enggak tenang mau tidur, kalian malah joget-joget di sini. Volumenya besar pula. Alamak. Mama, mama belum tidur? Iya, mama belum tidur. Emangnya kenapa? Hah? Enggak apa-apa kok, Mak. Kabur, cok, kabur. Ampun, Mak, eh. Sama mamanya Siska, sedangkan aku enak-enak di sini makan-makan.